Halo sobat YouTube, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube ini Subana. Welcome back to my channel. Oke sobat YouTube, ini udah beberapa hari ya. Ini baru ngonten lagi daerah sini. Nah, bisa sobat lihat progres terkini pembangunan flyover Ciroyom. Jadi sekarang sudah mengarah ke Jalan Arjuna. Tinggal tiga tiang termasuk abutmen ya, kemungkinan si jembatan sudah mulai menurun ya ke arah sini. Begitu sobat itu, jadi ikuti terus perkembangan channel Living Subarna ya, infrastruktur proyek flyover Ciroyom, yaitu untuk mengatasi jalan sebidang Ciroyom yang kerap kali sering dilewati kereta api. Baik, kita ke depan ya untuk melihat progresnya. Dan untuk pohon-pohon sudah ditebang ya, kena dampak proyek. Nah, itu sobat itu, di sini kan ada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung atau tempat penjagalan hewan. Nah, di sini mulai naiknya sobat itu. Mulai naik. Nah, di sini abutmen. Terus di depan ada tiang penyangga yang ke-1, kedua, ketiga, dan ke-4 sebagai tambahan. Gitu sobat itu, ini progres terkini. Coba simak ke pinggir melihat progres dari sini ya. Nah, ini sob, di belakang simang ya, di pinggir simang nih, sedang proses tiang penyangga. Jadi yang dibikin itu 1, 2, dan 3 yang ini ya. Belakangnya abutmen. Sini ada alat berat sedang merangkai untuk tiang penyangga, dan sebelah depan juga sedang proses pembesian. Begitu sobat itu, progres terkini ya. Hari Minggu tanggal 12. Untuk kesempatan hari ini sudah sejauh ini nih progresnya, sedang berjalan proses pembersihan. Terima kasih. Assalamualaikum. Si Neng kuatan dari Pejajaran.